Surat ni hak minggu lepas war ni pun tak ada habis lagi. Kita pergi pada surat hak minggu lepas war ni. Ia kata masa Allah kita boleh babi seekor. Kita boleh babi seekor, ia kata. Orang kafir minta ia hendak makan. Moga ia boleh makan babi ke. Itu dia. Kita pun beri kepada kafir itu. Ia kata tuan surat ni. Lepas tu, bila kita beri babi ke dia saat ni, ia pun hadiah duit pada kita. Dia hadiah duit pada kita. Nah, tadi. Adakah haram kita beri babi ke dia itu? Ia tanya. Haram tak kita beri babi ke dia tu? Lepas tu ia tanya pula soal lagi. Duit itu adakah halal kita makan? Ya duit ni tak boleh makan semata dah. Nah. Kalau nak tanya kak, hasil duit ni boleh ke tak? Kita pergi beli wah lima kan? Nah, kita pergi beli wah lima kan? Kita beli daging ke, beli beras ke, boleh ke tak? Pasal nak makan duit kertas tu, orang tak makan waktu tu. Nah. Hani molek juga, dia mau beringat je panggil. Kita ni nak suruh beringat gini ni. Jangan gaduh seperti email saat ni dah. Oh. Tapi tak apalah. Kita harap atau Tuhan maaf ke dia dah. Jadi, ulama duk berkeceknya, dia duk berkecek di awal lagi benda ni. Eh, dia duk berkecek kata, demon ni ni, orang kafir ni, adakah demon ni ni, mukhatabu nabi furu isyariati amla. Adakah demon ni ni, dikhitakkan dengan hukum-hukum far'iyah dalam Islam, atau tidak? Dia duk jadi dek nu lagi. Nah, setengah kata, orang kafir ni dikhitakkan dengan al-ahkamul far'iyah. Nah, makna hukum-hukum far'i ni kena juga tah dia. Cuma yang nak buat tak boleh kerana dia ni benda-benda hak Tuhan khitak tu terkadang syarat kena dia tu mukmin, syarat kena dia tu Islam kerana dia bersabit dengan niat. Demo tu bukan ahli bagi niat. Nah, maka ia nak buat talih betul tu pasal hukum tu tekan atas dia. Ulama hak berpendapat lagu tu tu yang ambil dalil mana? Ia ambil dalil di ayat ni. Satu ketika pada masa puak-puak dia masuk dengan aku. Pada ketika puak dia duduk dengan aku. Melekat pergi tanya dia. Masalakakum fi saqar. Hei, sabit pawai boleh mu kena mai duduk sini. Tu kali kita kecek pasal kampung kita. Masalakakum fi saqar. Sabit pawai boleh fuak-fuak mu mai duduk sini ni. Ia jawab. Fuak-fuak ia duduk dengan aku tu. Ia jawab tu kan. Qalu lam naku minal musallin. Mereka itu kata, kami pasal boleh mai duduk sini ni. Kerana kami duduk tah dunia dulu, kami tak semayah. Oh, ulama kata kali itu habuai dia tak semayah tahniya ni kena seksa juga akhirat esok. Artinya dia duduk tah dunia ni wajib kena semayah. Lepas tu dia tak semayah. Ha, tak semayah tu pasal kena seksa tu. Nah, walam nakunut imul miskin. Dan kami ni masa duduk tah dunia dulu, kami tak wi makan pada orang miskin, yang ni tak keluar zakat. Oh, ulama kata hawe ya tak perlu zakat kena seksa juga we. Napa dah tu? Tu cara ulama duk titi mari. Jadi ia ambil di situnya bahwasanya demo tu mukhatabu nabi furu isyariah dikhitak ditekankan mereka itu dengan hukum-hukum syarak hak pesen far'i. Wajib semaya, wajib keluar zakat, haram makan babi. Siapa dah lah? Deh, haram yang makan babi. Bermakna yang makan babi itu berdosa lah. Walaupun dalam agama dia tak ada apa, tapi dalam Islam ni, gak bila dia makan babi itu haram,
Ya mari minta kita nak babi hak kita boleh. Ya mari minta di kita, eh babi mu. Mak, babi mu ikat aku ha. Kita ya pun nak guna pakai tak leh ikat aku. Kita wik dia tu hukum dianya masuk dalam kita ni tolong dia untuk buat maksiat. Jadi gitulah. Jadi gitu. Nah, masuk dalam kata i'anatuhum alal ma'asi. Kita tolong dia tu untuk buat maksiatlah. Bermaknanya kalau kita tengok kiah datang hak dua bahasa saat ni. Ia makan babi hak kita wik dia ni akhirat esok kena seksa juga. Gitu dah. Apa seksa juga bila dia seksa, ia mengayuh ha pada Tuhan, ya Allah, moga ambil salah ke mamak ratik ni wik babi kat aku. Ha tu. Artinya kita ni nampak nak lari tak lepas juga we. Sebab itulah kalau kita boleh babi, kamu tahu. Kamu tahu. Tak usah panggil dia mari. Ya. Itu dia. Ada juga setengah-setengah orang. Dia tak ada duit-duit. Dia minta batu untuk usah pajak. Nyelik kot tu. Kita kata kan, dia minta batu untuk usah pajak. Oh, dia kata batu habis. Kalau batu habis, berah hak kita beli pun habis juga dah. Pendeknya, nak mulai sekali tak sah. Tak sah. Deh, lepas tu, ia bui duit kita. Sah tak ni? Ia hadiah duit kita. Ia tanya kata, adakah duit tu boleh kita ambil? Tanya, ia hadiah tu kerana ia kita bui babi ke dia ke kan? Jawabnya ya, kerana ya kita wi babi ke dia, ya duit ya wi duit kita 2000. Duit tu nampak super babi juga. Sambillah tak sambil. Ambil dah ni. Ambil dah ni, kita masuk sejik ya. Ha, tengok tu pula dah. Orang dak pisah. Orang dak pisah nak pelucuk, ya dak pisah nak ketak. Kita masuk sejik ha. La ilaha illallah pun masuk masjid dengan babi. Masjid tu duk tak boleh panggil orang yang berismaya tu. Hatta klik dia lah. Hatta klik dia hari ini. Duit ni kau nampak belik tak salah pakai mu ambil klik. Kalau boleh babi hak kuih mu pun kau nak ambil klik. Tu kata gitu. Deh. Pendeknya buku wi babi kau air kafe ni hukum dianya tak boleh. Tak boleh deh. Wui saja pun tak boleh. Wui saja tu doa ayat i'anatuhum alal ma'asi. Tak usah wui kamu wak wajennya. Kamu dihuminya untuk wak wajak anaknya. Hak tu balik kena pada tepat kali. Berjabak selepas sembahyang asar dan selepas subuh adakah makruh? Kerana ada yang mengatakan makruh. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar boleh berjabak lepas pada sembahyang asar boleh, berjabak lepas pada sembahyang subuh boleh, hukum dia boleh. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi sebut. Lepas tu kita ada terima satu ia panggil satu amal cara berjabak. Daripada orang tua pun bukan tua pesen tua tubuhnya dak ni, orang tua hak pesen pasar. Dia kata berjabak tangan ni hak kita dak berjabak lagu mana weh, hak kita dak berjabak gitu dah. Hola gitu dah. Tu dia. Dia kata berjabak tangan ni Nabi sebutnya salah satu daripada amalan yang boleh menambahkan mahabbah antara kita dengan saudara kita. Dengan melalui berjabat ni boleh jadi bertambah kasih mesra antara kita dengan dia. Deh, tapi yang kata berjabat tu kena berjabat lagu ni. Ya di sini ni, ni nampak lah ni, sini ni dah. Di sini ni Allah Ta'ala buatnya ia panggil irku mahabbah. Orang untuk mengikatkan kasih mesra di antara satu sama lain di sini. Dah. Kita tengok tak nampaklah benda tu.
Tapi ada Tuhan taruh sini. Gok yang kata kalau itu pada ketika kita berjabat, kita wip tepuh ni. Irku mahabbah kita dengan irku mahabbah dia ni wip tepuh gimari. Itu dia. Nampak? Ni. Celah ni. Kita selik wisapa gimari. Ikutlah nak tengok tu kan wisapa gimari, wip tepuh gimari. Ha tu cara dia. Neh. Ha ni kita cuba tengok. Jadi di situ dia panggil irku mahabbah. Neh. Ya boleh kita duduk berjabat kadang-kadang sini dah. Kat tu aja. Tak, seronok masuk ke lagi. Kau kata tepuh hujung. Tambah-tambah COVID ni pula, dia mahu ta'wi pula dah. Ta'wi pula dah. Takut menyakit COVID lekat dah. Tak apalah. Hak tu dia panggil benar aradi. Benar aradiyun. Nah. Benda aridi ni ia tak tetap, ia tak kekal lama. Tak lama ia habis. Nah, tu kita berjabat wirapak ni. Ia panggil wit tepuh irku mahabbah. Barulah jadi bertambah kasih saya di antara satu-satu sama lain. Ingat dah. sapu. Setengah sapu dada dah. Setengah sapu muka. Hak nampak paling hormat sapu muka lah. Sapu muka. Nih. Bawa nampak surah hormatnya sapu muka. Lepas tu hak orang dulu tu selaginya ia berjabat tangan lapik kain. Nih. Hak tu kita kata tak sah lah. Tak sah deh. Aku ni nak berjabat, nak bersalin dengan mu ni. Kita tu nak bersalin tak boleh. Mak kita dua ni orang Haji Nabi. Tak puas ayat tu aku nak lapik. Lapik kain dia. Waktu tu kira molek tu tak molek. Tak molek lah dia. Kalau boleh pun tak molek. Orang tinggal jemaah selama 3 kali. Sah kedok ia jadi wali nikah. Hak ni ia kena tengoklah kalau tinggal tu dengan jalan uzur tak ada apa. Ia tinggal dengan jalan uzur. Ni katalah ia tinggal 3 kali. Kalau kata tinggal 10 kali pun tak apa. Ia uzur. Ia sabak surat ni ia jadi ijma sikit kan. Ia tulis iaitu orang tinggal jemaah selama 3 kali. Sah kedak ia jadi wali nikah. Sah kalau ia tinggal dengan secara uzur, maka hukum dianya sah jadi wali menikah. Jadi tak ada apa lah. Tapi kalau dia tinggal tu dengan jalan sengelan. Hak ni ulama duk kecek dah lah. Tinggal dengan jalan sengelan, kita mengaji dalam kitab Munyatul Musalli. Siapa-siapa dia tinggal jemaah cukup 3 kali, dengan ketiadaan uzur, maka orang ni Allah Ta'ala teri mata hati dia tu, cak di mata hati dia sebagai orang munafik. Nah, tu dia. Hak tinggal dengan tak ada uzur. Tak? Kali itu, kita kata, balik orang tu boleh ke tak yang nak jadi wali? Kita nak hukum tayak orang munafik tu boleh ke tak lagu tu? Hasil itu tepat jadi tertanya-tanyanya. Deh, ala kullihanya, kalau kita kata kita nak ambil dia tu jadi wali menikah juga, maka kita proseslah dengan melalui wali fasik. Proses kok tu dulu. Sebagaimana mudah hajar cara nak proses wali fasik supaya boleh jadi wali menikah, dia ni pun kita buat lagu tu lebih kena pada tepat. Nah, kita jadi kata munafik, hukum munafik dia lah. Lama geger pula tu. Mu tak boleh jadi wali, mu orang munafik. Bapa, tinggal jemaah 3 kali lebih dah. Tu lama kau lagi tak masuk dekat dengan kita pula. Nah, Allah ni kita gunalah dia tu sebagai wali menikah. Lepas tu kita proses mengikut cara-cara kita proses wali fasik lain daripada orang tinggal semayang jemaah. Nah, buat sebab tu. Dia ni pun buat sebab tu ambil ia jadi wali. Nah,
Pasal apa? Tujuannya orang-orang lagu ni ni, kita kena guna hikmah untuk kita muamalah dengan dia. Jangan kita guna hukumah, tak boleh. Kita guna hikmah. Panggil dia mari kecek mulai, dalam pekoh, duk kecek katamu ni, bila tinggal jemaah tiga kali, berat ni. Pahaya tanya berat, tahu mana? Aku tak sewa ya. Kita buat jadi hikmah gitu. Mu tahu sendiri, tapi mu nak menikah anakmu ni, aku duk berasa sepuluh kurang molek sikit, lalu tu mari aku nak proses mengikut cara-cara dia. Apa tak apa? Ya pun turut kita, boleh kita dah sejulam. Belah esokkan yang jadi pesan lain pula pun. Nah, tu buat lagu tu, buat lagu tu. Jangan dia buat nak kelahi dengan dia, mu ni orang pasik, mu ni orang munafik tak boleh jadi wali ni. Tu jadi korek-korek tambah. Ya. Uzur hak syarat benar tinggal. Uzur hak syarat benar tinggal. Uzur hak syarat benar wi tinggal jemaah dah. Nah, ya banyak tu. Uzur hak syarat benar wi tinggal si wi dia tu tinggal jemaah tu ya banyak karalah. Nah, uzur tu, uzur tu. Tinggal gismayan lain itu setengah ulama kata harre dia tinggal pindah kampung tu harre semaya dia tu sah. Hak tu boleh duduk lagi. Boleh duduk lagi. Harta dung sebelah bapa atau harta syarikat apabila bapaknya sudah mati, ibunya tidak bagi kepada anak-anaknya. Dia kata dan anak-anak tanya takut jadi deraka pada ibu. Ini dia panggil warah tak kena dengan tepat ni. Nah, dia kata anak-anak tanya takut jadi deraka pada ibunya, maka dibuat begitu. Dia kata maka dibuat begitu. Yang ni duk tak tahu gitu. Itu maksud buat begitu. Dia tanyanya adakah haruh atau haram di atas ibunya buat macam tu. Ni mulai dia mau tanya ni dah. Jadi dia kata harta ni harta hak dumpok dia ataupun harta hak syarikat antara mak dengan pak. Gak bila pak mati saat ni, mak tu tak ada yang bagi. Ya sebenarnya mak tak ada kena bagi, tu imeh kena pergi bagi. Deh. Kena tu imeh ni, kena tu imeh pergi bercakap. Kita mesyuarat ni waktu ubik satu pelaturan untuk lima majlis dah. Jadi bila berlaku pas mati dalam karya kita, tu imam ni wajib dia panggil. Wajib mengikut putusan majlis ni, bukan wajib syarat dah. Wajib tu imam ni kena pergi bagi harta si mati tu. Widah sudah, widah selesai, jangan widah lepas dah si perempuan tu. Arti dalam masa 4 bulan 10 hari ini tu imam kok mana-mana pun kena pergi pisah waktu sudah. Kalau tak sudah lagi hatam mari majlis. Pasal apa? Kerana banyak kita duk terima perayuan lah ni. Mak saat ni bila tok laki tu bila tok laki mati, si perempuan bini dah duk pegang taruh harta apa surat ni tanya ni. Duk pegang taruh. Pegang taruh lagu mana? Atas dasar dia nak makan dulu. Dia nak makan dulu. Duk pegang taruh itu. Duk mari. Bini si mati sana nyegi belaki lain. Harta tak bagi lagi. Nyegi belaki lain. Gi belaki lain. Moga betina bekas bini kemulah tak ni. Duk muda lagi ke? Nah, bila belaki lain duk sejuluh. Boleh anak pula dengan pak yang kedua. Ha tu jadi. Jadi belik dah lah. Jadi belik tu kok. Belik lebih dah takkan jering lagi tu. Duk makan harta orang num seterik dah. Duk makan harta bagi anak ni pula seterik. Jadi bercampur aduk habis. Ia tanya kata, iya ni. Ia nak tanya takut jadi deraka ke mak. Hanik mau jawab kata, tanya benda ni tak jadi deraka. Deh. Tanya benda ni tak jadi deraka. Kena tanya, hei,
Mek ataupun mi lah mana harta hak bah dulu ni tak ada kira bercara lagi mi dok makanlah no. Ami ya kata pandai-pandai budak ni. Dan nanti ku mampuh dulu. Misal kata dia. Ya mek ya bekan ya. Ya apa itu? Pandai-pandai budak ni. Nah, nanti ku mampuh dulu bercara. Ha, kalau mak jawab lagu tu dia mau ambil lah qadiah ni wa israh pada majlis. Tu email tak madara tu. Kalau pergi mahu tu email pun tu email tu. Aku tak payah bahasa dia mahu tu. Ya puak ya biasa itu berlaku tu email jawab. Tu ambil qadiah ni ni wari majlis deh. Ha, wari majlis. Nah. Ha, jadi ia tanya kata kita nak tanya lagu tu takut jadi deraka. Nak tanya kata hei mak, gana harta hak mula hak hak abah kita tak bagi lagi ni? Takut jadi deraka ke dia? Amba jawab kata tak jadi deraka. Kita tanya tu tak jadi deraka. Deh. Ha tu dia. Bah tu sel lagi ia tanya. Balik mak duk pegang lagu tu tu. Haruh ke ataupun haram? Ha ha. Ha sini deh. Kalulah balik mak tu nak pegang juga. Nak pegang juga. Buat gini weh. Panggil anak kita mari semua tu duduk dapat kita. Eh, puakmu ni aku tahu dah. Harta hak aku duduk pegang ni. Harta hak aku duduk pegang ni ada dong hak abahmu, ada hak aku, ada hak syarikat dengan aku. Laning aku tak si bagi lagi. Aku tak si bagi lagi, aku nak minta guna pakai kat aku dulu sama tara aku mati. Puakmu nak kata gano? Wak ia jawab atau oh, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, kita pun tak ada nak, tak apalah. Mapakan ambil situ lah. Tak ada apa. Tapi syarat so je, anak kata. Ma jangan berlaki lain. Haa, tu kena dia tu. Ma ni boleh. Tapi syarat jangan berlaki lain. Bila ma berlaki lain, harta ni supaya amur fok-fok kami tak sih jadi nyanyi ma, ma kena bagi. Tapi kalau jamin mak tak berlaki, tak apa. Guna pakar, tak apa. Kita tak ada nak kata apa. Kita buat kerja kat lain boleh. Lepas tu ada hak berjurus sore. Ambil buat kita ni nak belah mak sore tak boleh ke weh. Mak belah kita 9 orang lagi boleh. Lepas tu semangat orang lain boleh. Lepas tu syarat selagi jangan berlaki lain. Bukan nak larang tak siwi berlaki dah. Sebab bila berlaki lain jadi masalah lah dah. Masalah tu mana? Satu, boleh jadi anak pun tak puas hati dah lah. Moga pak tiri mari duk cara hak dia ke. Ha. Kita nak pakai guna tak boleh. Pak tiri kita boleh pakai guna. Kok mana lagu tu? Ha, tu. Nampak tu dah? Ha. Yang kedua pula. Bila mak dia panggil mari lagu tu. Anak-anak jawab kata, eh tak boleh mau. Kita bagi ha. Pagi we jatuh pergi masing-masing kok. Ha patu mami tok sore-sore. Anak hak setuju we, ha tak apa mami hak tu. Anak hak tak setuju we tak usah kata apa, moga hak dia dah. Buat lagu tu. Nah. Ha baik. Bila dia buat dengan cara yang kedua dah ni dah. Ada anak hak setuju, ada anak hak tak setuju. We ma tu duk retah tu. Maka maduk retah hak anak tak setuju tu hukum dia nya haram. Dia panggil rapah hak kan lah. Ma dia duk retah hak anak setuju, hak tu hukum dia nya harus. Ingat dah. Ha tu dia tanya kata adakah harus atau haram. Jawabnya ada harus ada haram. Ha, masalah pasal ni. Bini mati. Oh, bini mati. Oh, hutang dengan bini lah dah. Timbul so lagi nya, hak tadi tok laki, hak sana kita buah tok laki mati. Kerana surat ni tanya tok laki mati. Hak ni tok email kata bini mati. Lepas tu harta ya tok si bagi lagi lah. Pasal apa? Hutang hak yang lekat dua laki bini ni banyak. Dia nak bayar hutang ni pun habis dulu baru nak bagi harta. Boleh tak lagu tu?
Jawabnya kalau buat lagu tu tu tak berapa kena mana. Eh, tak berapa kena mana. Dia kena buat lagu ni. Dia kena buat lagu ni, tak payah. Jadi bila mati salah seorang tu dah, pasti dia lekat hutang. Lekat hutang dua tu. Dia kena kira kata hutang tu tu hutang syarikat ke hutang masing-masing. Dia tubik situ lagi. Hutang tu tu hutang syarikat ke ataupun hutang masing-masing. Pas kita nak dobik mana hutang syarikat dan hutang masing-masing. Ha, ingat deh. Hutang masing-masing sekiranya salah seorang daripada kedua tu dia pergi bertel dengan tak ada tahu menahu pergi mari. Tak ada tahu menahu pergi mari itu tentang dia pergi bertel dan masraf bagi duit hak dia bertel tu. Hei, ni pergi bertel duit demo 50 ribu. Ambil buat apa? Bini kata, tok laki kata, aku tak tahu ke. Khabar-khabar, boya mati orang yang minta dia ku 50 ribu atau bini mu mari bertel duit ku. Dia bertel buat ke apa? Aku tak tahu. Maka hutang tu bukan hutang syarikat. Dia panggil hutang ya, tak sabit pun dengan kita. Deh. Ha. Jadi hutang hak tu baik dalam bentukkan syarikat, hak tu pulang pada hak masing-masing. Apa dah tu? Ada pun hutang hak sabit dengan syarikat. Hutang hak sabit dengan syarikat ni lagu mana? Masa pergi bertel tu, tahu menahu pergi mari. Bini pergi bertel, tok laki tahu. Tok laki pergi bertel, bini tahu. Cara tepat tasarah duit pun, tahu menahu pergi mari. Maka hutang tu dia panggil hutang syarikat. Gak hutang lagu tu bila mati, kita belah dua. Belah dua. Belah dua, tanggungjawab masing-masing. Nampak tak tanggungjawab masing-masing tu? Balik hak bini, kena bayar semata. Dah moga dia mati dah. Dah kan? Ada pun balik hak kita. Balik hak kita tu laki ada hidup lagi ni. Kita nak pergi berkecek dengan tuan hutang. Eh, lah. Duit mung hak aku bertel dah. Mung sedekah aku. Aku tak kuasa nak bayar dah. Aku ni bini pun mati dah. Dah lah jawab kata kau nanti tengok 5 bulan lagi. Nah tu. Wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Nah, kau nanti tengok 5 bulan lagi. Duk 5 bulan kita pergi tanya pula. Lah, tahan oi. Duit hak aku bertai duit mu 50 ribu tu. Dah lah kata tak apalah, dah mu tak kuasa nak bayar, aku ibrak kamu. Habis hak kita. Pas hak kitanya. Nah, ada pun hak bini kita, dia nak pergi minta lagu tu tak leh, dia mati dah. Agak hak ia tu kena kira bayar. Nah. Tu dia. Lepas tu nak bayar nak ambil dana, sini pak kena bagi harta tu. Habis tu kalau nak buat lagu saat ni tu dia panggil kurang kena sikit. Kurang kena sikit. Supalah kasih ke apa pun supalah, supalah. Buat lagu tu belah dua dulu. Kalau hutang kasih ni syarikat cerak dah dah. Hutang syarikat cerak dah hak kasih ni. Tu jadi hak ni tak leh ni mak nak pegang taruh itu tu jangan buat lagu tu. Takwim ataupun buk sekolah tadika. Nah, ya tulis sini. Terkadang ditulis padanya atau di kulitnya ayat Al-Quran atau hadis-hadis atau nama-nama anbiya sallallahu alaihi wasallam atau nama-nama malaikat, dia kata. Dan apabila cukup tahun ni atau buk hak sudah digunanya ditahau di dalam bekas sampah, maka apa hukumnya? Tak le bekas sampah tu kena tengok deh. Kalau kita tak le bekas sampah sama taruh untuk nak pergi bakar api jadi habuh reh bih, hak tu nampak dimaafkan. Tapi kalau kita tak di bekas sampah tu nanti nak serah pada kereta kutik sampah, hak tu hukum dianya haram. Nah, hari lagi pula bime-bime takut termasuk dalam kata kita ni istihza buat bermudah-mudah dengan benda-benda sana, maka hukumnya kena mengucap semula. Ingat deh. Tu dia. Hanilah kita dak mengepek tok pakai ni. Tok pakai ni dah nak wayak demo.
Ya pondok ni pesen buluh kapik buat dinding. Orang duk pondok tahulah. Pesen dinding buluh kapik, cicir-cicir buluh kapik buat dinding. Nak gitu. Lepas tu tok pakai sana. Ya buat lagu mana? Kalau duk jadi buluh kapik gitu, orang lalu kok jalan apa? Ya duk tak pondok. Gitu dah. Ha gak ya cari kertas tepek. Cari kertas tepek, tepek-tepek dinding, tepek dinding ya. Tak pondok ya tu. Tak linuh habis. Boleh linuh habis sana. Dia cari kertas. Hak tulis ayat kursi ke. Hak tulis kul huwallah ke. Hak tulis ayat sibu dina ke. Tepat dina itu. Nak berjanguk. Apa dah tu? Nak berjanguk eh. Tepat dia nampak janguk ke. Duk mari dua tiga tahun. Kertas yang tepat dina itu nya telucuk, nya cabuk, nya apa. Jadi duk. Duk jadi berselerak, ya rabuk-rabuk, rabai-rabai-rabai. Kita tahu ni tu siapa. Betul keretah tu tak ada nak tanya, tak ada nak kata apa lah betul keretah tu. Ayat kera'en yang rada tu. Ayat kera'en yang rada di keretah yang tepek dini tu. Ya panggil ayat kera'en ke tak tu? Jawabnya, ya. Supa ke tak dengan hak duduk dalam kera'en 30 juh tu? Supa tak? Supo, apa bila supo, hak nu tak leh, hak ni pun tak leh. Nanti ingat molek. Deh. Gak surat tanya ni molek benar ni. Kalau kita tak si pakai dah, tak si guna dah, pergi pun tak setepak, lepas tu bakar api. Bakar api sudah siap tu, jadi habu hari habis. Ambil ni, tak ke mana-mana tak apalah. Wui jadi hilir. Tulis ayat Qur'an, tulis nama-nama yang dihormati sana ni. Ha ni banyak ni dia mau dok buat halabala dah. Ha tu dia. Eh kadang-kadang yeso lagi. Kita pergi tempat kedai Thai kasar. Lah ni dia timbo Thai kasar dah. Ha tengok dari tu siapa dia dok boh lek belakang tu ada ayat Quran sut-sut dia panggil. Ayat Quran sut-sut. Hak ya Thai apa pati tahu. Adalah tak makan ke jadi gelak sikit dia mai tahu lah tu siapa. Kita biasa lari. Eh, hey, dia mau buat kerja lari tak berkat cerak ni. Pasal balik berkat tu tak cerak. Cuma demo ni, dia jadi lama kena mucak semula kan. Masuk dalam kata kita, istihzak ayat Qur'an. Buat lagu tu. Agak kalau nak itu mulai, jangan boh lentong sapa. Cadang gundi. Cadang gundi, boh ni gundi, boh penuh kita rajuk-rajuk pergi bakar api. Jangan rajuk-rajuk serah pada kereta siapa tu. Polok-polok dengan najis lain pula. Nah. Ha tu ingat surat ni tanya ni molek ni. Ya beri ingat dah. Ha pas masa pun lebih banyak dah ya. Sekat tu dulu. Kita berhenti sekat dulu. Surat hari minggu ni ada dua kepingan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.